Oke guys, setelah kita bermalam di Batu Raja, kita lanjut perjalanan tadi jam 9 lewat Martapura. Nah ini kita udah masuk Kabupaten Waikanan nih sebenarnya nih. Cuman untuk ke daerah si customer kita di Rebang Tangkas. Nah itu kurang lebih 1 jam lagi kalau lewat jalan jelek kayak gini ya. Nah jadi cerita singkatnya tuh kita udah apa sih, kayak pesimis lah ngeliat jalan kayak gini kan, mana hujan pula kan. Nah tanya-tanya sama warga, warga juga nyaranin putar balik aja lewat jalan utama, itu 2 jam ada. Nah, jadi pas kita mau putar balik, ketemu sama supir travel itu nanya, katanya mobil kamu ini udah bisa lewat sini, udah tinggi Avanza apalagi Ayla udah nggak bisa lagi lewat sini. Ya udah, akhirnya ternyata supir travel itu tetangganya klien kita guys. Tetangga, dia bilang yang rumahnya kayak bupati itu katanya. Kocak juga, jago juga ya travel itu. Elop ini sebenarnya mesinnya sama-sama elop nih, 4JB 2800 cc. Jadi alhamdulillah mamang supir itu mau bantu kita untuk konvoy itu. Mudah-mudahan kita nggak ketinggalan ya, karena kita orang baru di sini. Jadi kita sekarang nyambi off-roadan ini guys. Teman kita elop. Kenapa tadi kita pesimis? Soalnya hujan guys, khawatirnya nanti jalan tanah kita kepater, gak ada yang bantu gitu kan. Mana mobil kita masih 4x2 lagi. Ini penjual sebelumnya nggak amanah, dijanjiin koppel 4x4-nya dibalikin, tapi sampai sekarang udah hampir 2 tahun nggak dikasih koppelnya. Oh, ini jalannya, waduh. Khawatirnya kalau di sini kita setelah 200 meter, putar balik. Cuman dalam aja. Alhamdulillah tanahnya keras. Waduh. Masya Allah ya. Ya Allah, lindungilah mobilku ya Allah. Gini lagi deh. Aduh,
Kenapa deh? Ini mobil kita belum tinggi loh. Aduh, Pak mana Pak? Bantu. Putar balik. Bantu doa apa? Bantu doa apa dulu sebentar. Nanti kalau nyampe Palembang bantu duit Pak ya untuk ninggiin mobilnya. Aduh ya Allah. Gimana mobil kita yang mobil? Kelar proyek ini kita langsung upgrade ya. Gimana Bang? Iya pulangnya lewat Kaso Ibaya. Nah itu, aduh dalam lagi. Mobilku. Aduh. Lupa kenapa? Di depan parah nggak jalannya? Hah? Iya. Hah? Makin parah? Waduh. Kalian berani kali? Iya. Iya. Aku kok jadi deg-degan gini ya? Bukan deg-degan karena ininya sih, deg-degan takut mobilnya rusak. Aku juga takut sih. Aku juga sih takut mogok. Apanya bagus? Apa? Ini
nung gua. Kiri deh, kiri deh. Nanti habis sudah nyampe kita review kolong propernya ya.